Salam sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Baiklah murid-murid semua, pertama sekali Cikgu Sam ingin memohon maaf di atas kelewatan untuk mengongsi bahan PDPR untuk minggu ini. Seperti murid-murid tahu, kita telah pun belajar semua topik untuk pendidikan muzik dalam buku teks. Oleh itu, bermula hari ini ataupun bermula minggu ini, kita akan mengulang kaji semula tajuk-tajuk yang telah pun dipelajari. Kita akan mulakan dengan tajuk yang lepas, iaitu tiga alat perkusi yang kamu telah belajar. Tetapi sebagai tugasan minggu ini, Cikgu Sam tidak akan beritahu kamu apakah nama ketiga-tiga alat perkusi tersebut. Baiklah, alat perkusi yang pertama, seperti yang kamu dapat lihat di sini, alat ini dibuat daripada besi dan juga kayu. Ianya bulat dan ianya dimainkan secara goncang ataupun diketuk. Apakah alat muzik tersebut? Seterusnya, alat perkusi yang kedua, ianya diperbuat daripada besi dan juga pemegang dia adalah plastik. Ianya seperti alat perkusi yang pertama juga dimainkan secara mengetuk. Dan alat perkusi yang ketiga dan yang terakhir, seperti yang ditunjukkan di sini, diperbuat daripada sama ada kayu ataupun plastik. Ianya dimainkan secara mengetuk juga, namun kamu letak ianya di atas tapak tangan kamu. Okey, jadi tugasan kamu untuk minggu ini adalah kamu perlu beritahu Cikgu Sam apakah nama tiga alat perkusi yang telah pun Cikgu Sam jelaskan secara ringkas sebentar tadi. Tulis nama-nama alat perkusi tersebut di bahagian ruang bawah Google Form ini. Baiklah, itu sahaja untuk minggu ini. Sehingga kita berjumpa minggu depan untuk kelas seterusnya. Jaga diri elok-elok. Bye-bye semua. Terima kasih.